Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Halal family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video guys, we'll be reacting to 5 vehicles that are made in Indonesia. This video was suggested by Anto Gaming. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by B Automotive and the link is in the description in case you guys wanted to check out the video. We'll be starting with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, let's get started with the video. Hi, balik lagi di B Automotive. Oh, channel nice. Yang membahas informasi seputar otomotif. Supercar, siapa sih yang gak pengen punya mobil di kelas tersebut? Kesan yang khas serta kecepatan yang tidak diragukan lagi adalah beberapa faktor yang menjadi daya tarik dari mobil ini. Namun pada umumnya supercar masih diproduksi secara massal oleh negara-negara tertentu. Bagaimana dengan negara kita? Setidaknya ada 5 supercar yakni buatan Indonesia. Walaupun mobil tersebut belum dilakukan produksi massal untuk dipasarkan. Penasaran dengan mobil tersebut? Namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif. Beautiful. Number 5. Number 5. Cello. Cello. Mobil Cello ini merupakan mobil listrik beraura sport yang dihasilkan dari pengembangan mobil seri sebelumnya. Mobil buatan tim Putra Petir ini juga didukung sepenuhnya oleh mantan menteri BUMN yakni Dahlan Iskan. Desain yang sangat sporty dan juga elegan membuat mobil ini menjadi kendaraan mewah startup internasional. Mobil ini dijadikan sebagai mobil listrik pertama di Indonesia yang masuk pada tahap produksi massal. Namun karena masalah internal serta faktor lainnya membuat mobil Cello ini tidak terdengar lagi kabarnya. Tapi jangan khawatir, ada kabar beredar bahwa mobil Cello seri 2.0 sedang digarap oleh bengkel terkenal di daerah Yogyakarta. Kita nantikan saja kabar selanjutnya mengenai perkembangan dari mobil Cello ini. Thing of beauty. Number 4. Tukusi. Number 4. Whoa, what is this? Tukusi. Mobil nasional selanjutnya yang juga hadir dengan desain futuristik kelas dunia adalah Tukusi. Mobil yang dikenalkan langsung oleh mantan menteri BUMN yakni Dahlan Iskan ini memang hadir dengan konsep mobil sport mewah yang akan menarik minat setiap orang ketika melihatnya. Namun sayang, ketika diuji coba, ternyata terdapat kendala pada mekanisme rem yang dilakukan oleh mantan menteri BUMN ini, sehingga hal tersebut membuat mobil ini gagal untuk memasuki masa produksi. Hal inilah yang membuat Cello hadir dari perkembangan lanjutan terhadap permasalahan yang didapatkan di mobil Tukusi ini. Wow. It's pretty beautiful too. Number 3. Number 3. Lowo Ireng. This one I've seen, I think. Mobil Lowo Ireng ini cukup istimewa karena pembuatnya meyakini bahwa supercar tersebut merupakan supercar pertama asli buatan Indonesia, di mana Lowo Ireng sendiri setidaknya menggunakan komponen maupun spare part lokal hingga 90%. Mobil ini pun didesain melalui konsep menyerupai kelelawar hitam, sehingga nama Lowo Ireng pun melekat di mobil tersebut. Teknologi yang diterapkan oleh Lowo Ireng ini menggunakan kontrol unit EKU AccuTech yang merupakan hasil riset alumni ITS. Untuk mesin yang digunakan memakai Mitsubishi 6A13 twin turbo yang dapat menghasilkan tenaga hingga 300 horsepower dan torsi 400 Nm. Sudah tentu dengan kekuatan tersebut mobil ini cukup kencang saat diajak ngebut. Interior yang digunakan pun telah dilengkapi oleh Android system sehingga tidak kalah canggih jika dibandingkan dengan mobil-mobil buatan luar negeri saat ini. Number 2. Number 2. The 7 Sport. The
The Seven Sport. Mobil ini merupakan sebuah kustomisasi dari garapan bengkel yang berada di Surabaya, yakni Top Seven Grass. Wow. Sebuah mobil berdesain supercar di mana dilengkapi dengan mesin VR4 engine Mitsubishi Galant 1993 yang bisa menghasilkan tenaga hingga 200 horsepower. Walaupun mobil ini menggunakan sasis dari kerangka mobil sebelumnya, tapi setidaknya hanya 10% yang digunakan, sehingga sisanya tersebut dirancang ulang yang membuatnya memiliki desain khas tersendiri. Selain rangka, pengukuran dan pembuatan bodi pun dilakukan secara custom, disertai pula dengan interior VR4 yang dapat mensinergikan segala komponen-komponen terkait. Walaupun begitu, terdapat beberapa kesulitan yang didapatkan saat menggarap mobil tersebut. Namun, hasil yang didapatkan memang terlihat sangat keren. Number 1. Number 1. SV1. Ooh. SV1. Wow. Mobil yang dinamakan SV1 ini memiliki desain yang sporty, menawan, dan futuristik. Wow. Mobil ini merupakan perkembangan dari hasil mobil Scape 1 sebelumnya. Mobil ini pun juga merupakan hasil kerjasama antara Coach Boulder, Signal Custom, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Mobil ini dilengkapi motor listrik yang ramah bagi lingkungan. Mobil SV1 ini juga dapat berakselerasi dengan kecepatan tertinggi mencapai 150 km per jam. Desain mobil SV1 ini terbukti menjadi jempolan modifikasi otomotif di Indonesia karena sukses memenangkan salah satu kontes modifikasi terbesar di Indonesia. So cool. Nah, itulah 5 supercar asli buatan Indonesia. Gimana tanggapan kalian dengan beberapa supercar tersebut? Kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. That's it, guys. Really, really cool. I learned a lot and I actually came across some things that I didn't know. I didn't know these cars existed. And how beautiful they were too, especially the electric one actually was really nice. And the other one that didn't have windshield, that's pretty cool too, right? To have, because you feel like you're on a motorcycle, but you actually have the safety of a vehicle if you have a helmet on. And even the other ones were really, really nice looking. So I appreciate you guys taking the time to send me this video. I hope you guys enjoyed it too. And the only thing that I would like to say is that if you guys can, basically support as much as Indonesian product as you guys can, especially nowadays, given that a lot of companies are going through hard times because of COVID. So if you guys can continue to support Indonesian products, whether for example it's vehicles, whether it's food products, whether it's beauty products, whatever kind of products that you might be purchasing, buy local, so that way it supports the local economy, the local people, for example your neighbors and people of the country, so that way inshallah the people prosper and the country prospers too. That's my only request. And if you guys like this video, please don't forget to like, comment, share and subscribe. If you have another suggestion for me and would you like me to check out another video, you can put your comments in the comment section below. As always guys, terimak kasih, thank you very much, merci, tashakur, shukran for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.